Arsi, taruh. Arsi silakan mau salam-salam sama siapa, Arsi? Arsi! Baby Arsi katanya dia suka nyanyi loh. Ini nimbangnya di sini. Suster, nimbangnya di sini. Ini pengennya sama Bunda, gak pengen sama Tante Pika. Soalnya gak mirip, memang mukanya jauh banget. Arsi timbang dulu ya. Sama cowok ganteng loh dia loh. Coba malu gak akan mau. Coba. Wah, dia tahu sama cowok ganteng. Oh, iya, mau, dia bisa merasakan orang yang sayang sama dia apa enggak. Oh, mau ya, coba. Coba. Oh, mau. Dia manja. Dia tuh bersahabat orang. Sekarang Arsi beratnya berapa? 10 lebih mau 11. Beratnya? Usianya? Usianya 10 bulan. Coba kita tes 10 kilo. Coba mungkin bundanya yang coba. Ini kan udah jatuh enggak? Enggak. Dipegangin. Pegangin gitu. Lagi timbangannya kayak timbangan tape. Sore baby Acici. Coba lihat berapa kilo. Enggak mau. Oh, enggak mau. Anak modern dia enggak mau. 10 kilo. Iya, kalau ini masih timbangan yang tradisional. Soalnya dong. Timbangan ini kita ambil dari rumahnya Dede. Kan ada timbangan orok. Oh, mungkin gini. Kalau Arsi udah bisa ngomong belum? Udah, coba. Katanya dia coba. Bisa nyanyi loh. Udah, kalau budaya nyanyi dia bisa joget-joget. Coba. Dia kalau denger lagu... Lagu Ariana Grande pokoknya. Lagu dugem gitu ya. Coba lagi. One last time, I need to be... Wah, ngelamun nih, banyak utang nih anak nih. Arsi bibirnya lucu banget ya. Arsi ini kalau kemana-mana aksesorisnya banyak banget tuh. Lihat sepatu pakai bandul. Dan kalau kemana-mana bawa koper. Oh iya, kembaran. Tuh. Celananya kembaran. Kembar bajunya. Aduh, ini berat banget sekarang. Sekarang berat banget ya. Mau papa. Aku sini, sama aku aja. Mau. Asanti kalau... Arsi ini juga bawa koper kan? Bawa koper ya? Kopernya di mana kopernya Arsi? Oh, ini. Oh, ini. Nah. Ini suster kesayangannya Arsi nih. Coba ini, kita buka. Iya, ini kakaknya Aurel ya. Kita lihat ini kopernya Arsi yang dibawa kemana-mana kalau Arsi keluar rumah. Tuh, lihat lucu banget ya Arsi itu. Oh iya, ada gambarnya Arsi ya. Oh, banyak banget kopernya. Kecil kayak gini lucu banget. Lihat dong dia tuh. Oh, sepatunya bling-bling. Adanya. Coba lihat sepatunya. Arsi suka ya. Oh, bisa nyala sepatunya. Dia punya suatu hak tinggi tuh. Coba lihat. Ini sepatu hak tingginya Arsi tuh. Ya, lihat anak. Oh, anak kecil pakai hak. Tapi orang suka bilang ini keras. Itu tuh. Bahannya tuh empuk. Jadi kelihatannya aja. Kelihatannya aja ada hak tingginya. Padahal ini semuanya elastis tuh. Jadi tidak mengganggu atau membuat anak tetap nyaman. Nih tuh. Liatin aku terus kan? Liatin aku terus. Tuh. Banyak banget sih Arsi. Tuh, Arsi. Cuma. Terus apa lagi bawaannya? Loh, dia buka. Ya Allah, jangan dibuang dong sayang. Oh, dia mau bawa sendiri, mau kasih tahu sendiri. Oh, oke, okay. Arsi mau bawa lagi. Ada cemilannya juga. Ya, kalau Rafathar kan bajunya sponsor. Kalau Arsi sponsor nggak? Oh iya, banyak ada. Wah, Arsi udah. Tuh, ya,
makanan. Oh, dia udah bisa. Coba yang Arsi ngambil. Mana cemilannya, mana? Ambil dia. Oh, diambilnya tuh. Kalau Rafa terpapa mau makan, ntar nunggu yang endorse. Bingung. Kalau Arsi sama Santir, bajunya sering kemarau nih. Iya. Makan pemain ya, makan pemain. Nih, Arsi beli sepatu di Korea tuh. Biskuit, biskuit. Biskuit bayi, aduh gimana sih Raffi? Oh ada bayi ada biskuitnya? Ada. Nih, lucu banget tuh. Banyak banget sepatunya, Santi. Hah? Anak lu banyak banget. Oh ini nih, Arsi suka tuh. Tuh. Oh iya, joget ya. Joget. Oh, joget. Iya. Iya, joget deh. Coba ajarin goyang Bang Jali bisa enggak kira? Oh, ntar pasti bisa kalau udah gede.